Makau adalah salah satu wilayah di Tiongkok yang mana pendapatan terbesarnya berasal dari judi. Bahkan sejak tahun 2007, revenue Makau dari judi ini melampaui revenue judinya di Las Vegas. Di China, judi kan ilegal tuh, Cik Intan. Kalau Makau adalah salah satu daerah di Tiongkok, bagaimana bisa judi itu legal di Makau? Dan kenapa Makau bisa sekaya itu? Ini yang akan Intan bahas hari ini. Tajani hao, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini, supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge, juga bisa disampaikan via Saweria. Next video, Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Yang ada di image-nya teman-teman tentang Makau. Oh, itu Cik Intan, kasinonya menggila. Ya memang benar. Terhitung kasino yang besar-besar kayak Venetian, Grand Lisboa, MGM itu ada 41 di wilayah yang sekecil itu. Memang benar, di Makau judi itu legal. Sedangkan di negara-negara sekeliling Makau, di Jepang, Vietnam, Thailand, Tiongkok, judi itu ilegal. Sedangkan orang-orang suku Han yang sudah menyebar kemana-mana, terutama orang Tiongkok, itu seneng banget berjudi. Karena mereka itu berjudi itu bukan untuk cari uang. Ya mungkin ada lah ya beberapa yang untuk cari uang, berjudinya itu habis-habisan. Tapi kadang-kadang mereka berjudi itu untuk main-main, untuk seneng-senengan, untuk mengusir kejenuhan, untuk sosialisasi. Intan inget banget tuh waktu Intan masih kecil tuh ya, neneknya Intan itu bilang, Tan, kalau kamu mimpi bilang ke nenek ya. Pas itu masih ada SDSB guys. Jadi abis Intan bilang, Nek, kemarin Intan mimpi bunga tuh. Sama nenek itu ditomboin. Kalau nomornya keluar, Intan dibeliin jajan. Kalau nomornya nggak keluar, Intan dimarahi. Nah lo. Jadi judi itu guys, itu siapa aja seneng. Nggak peduli tua, muda, cewek, cowok, itu siapa aja itu seneng. Karena minimnya fasilitas judi di negara-negara tetangganya Makau itu, makanya banyak banget turis yang datang ke Makau, terutama turis dari mainland China dan Hong Kong. Meski Makau adalah negara bagian dari Tiongkok, orang-orang Tiongkok itu kalau ke Makau itu harus pakai paspor atau surat izin khusus gitu. Turis yang datang ke Makau perharinya diperkirakan 85.000. Penduduk Makau itu cuma 653.000 karena memang Makau itu wilayah yang kecil. Tapi bisnis perjudian di Makau ini mempekerjakan seperempat penduduk Makau. Sekarang bagaimana sih Makau itu bisa jadi pusat perjudian dunia? Jadi berawal dari kedatangan Portugis ke Makau di awal abad ke-16, itu di masa dinasti Ming. Portugis itu melihat, wah Makau ini kok enak banget ya, deket laut. Jadi Portugal itu menyewa Makau ke Tiongkok dan membayar uang sewa tiap bulannya. Sejak saat itu, kapal-kapal dari Italia, Portugis, Spanyol itu pasti berlabuh ke Makau untuk bertukar rempah, sutra, dan teh China. Sehingga Makau menjadi pusat perdagangan internasional. Pada saat pemerintahan dinasti Qing, Inggris datang ke Tiongkok, merusak Tiongkok pakai opium. Ini Intan pernah bahas di videonya Intan tentang Perang Candu. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh.
Pada saat ini Tiongkok itu lemah banget, sampai Tiongkok itu nggak berdaya ngasihkan Hong Kong ke Inggris. Portugis melihat hal ini, dia melihat wah ini kesempatan, sehingga Portugis pun tidak mau membayar uang sewa ke Tiongkok. Bahkan Portugis itu bisa menekan Tiongkok sampai di tahun 1887 Portugis nego dengan dinasti Qing untuk hak permanen dan memiliki Macau. Mau nggak mau, karena memang kondisinya lagi lemah banget, dikasihkanlah Macau itu ke Portugis. Sejak Macau menjadi miliknya Portugis, Portugis itu melegalkan perjudian di Macau untuk menambah devisa negara. Di Macau ini guys, kalau teman-teman lihat petanya Macau ini guys, ini kan pojok banget nih ya. Karena memang daerah pojok itu kurang diminati masyarakat, penduduknya itu sedikit. Kemudian Jepang menjajah Tiongkok. Saat Jepang menjajah Tiongkok ini, entah kenapa Jepang itu tidak ngotak-ngatik Macau, yang diotak-atik itu Tiongkok dan sekitarnya. Sehingga banyak orang-orang Tiongkok yang menyelamatkan diri ke Macau. Sehingga Macau ini menjadi negara yang agak padat penduduknya. Dengan padat penduduknya itu, Macau pun mulai berkembang. Pada tahun 1962, melihat bahwa potensi judi di Macau itu besar banget, sebuah sindikat yang dibentuk pengusaha Hong Kong Stanley Ho, yaitu STDM, singkatan dari Société de Tourisme Diversos de Macau. Waduh, buat ini Intan kena bahasa Portugis. Dia membeli hak monopoli untuk semua bentuk perjudian. Stanley Ho ini guys, dia itu dijuluki Raja Judi. Meskipun Stanley Ho ini Raja Judi, dia itu bukan public enemy, malah dia adalah pahlawan. Dialah yang membuat Macau itu bisa semegah sekarang ini. Wah, otaknya Stanley Ho ini main banget guys. Teman-teman mau Intan ngebahas Stanley Ho? Kalau teman-teman kepingin Intan ngebahas Stanley Ho, tulis di komen ya. Kalau yang request banyak, ntar Intan up. STDM-nya Stanley Ho ini itu memperkenalkan permainan gaya barat dan memodernisasi transportasi laut antara Macau dan Hong Kong, sehingga membawa jutaan penjudi dari Hong Kong tiap tahunnya. Sejak ini revenue Macau dari hasil judi itu menggila. Intan pernah guys naik kapal turbojet itu, kapalnya Stanley Ho itu dari Hong Kong ke Macau. Memang kapalnya itu enak, bersih, nyaman, dan cepet banget. Harganya pun itu nggak mahal loh, makanya Intan bisa naik karena harganya itu masihlah masuk di kantongnya Intan. Mungkin karena di kapal pun itu juga banyak iklan, jadi pendapatannya itu bukan cuma dari turis doang saja. Di tahun 1974 ada kudeta politik di Portugis, yaitu Revolusi Anyelir. Keadaan ini menciptakan sebuah pemerintahan demokrasi yang baru di Portugis sana. Dampak dari kudeta ini, kekuatan Portugis terutama ke negara-negara jajahannya itu melemah. Tiongkok memanfaatkan hal ini untuk mengambil kembali Macau dengan jalan diplomatik. Wah, perundingan antara Portugis dan Tiongkok ini itu berlangsung dengan alot sekali guys, lebih dari 10 tahun. Setelah lebih dari 10 tahun pembicaraan resmi antara kedua negara ini berlangsung terkait dengan status Macau, akhirnya pada tanggal 13 April 1987 Portugis menyerah. Ditandatanganilah perjanjian bersama antara RRC dan Portugis. Portugis setuju untuk mengembalikan Macau setelah 20 Desember 1999. Lah terus masalahnya, Macau itu banyak penduduknya yang hidup dari bisnis judi loh. Maksudnya jadi karyawan kasino. Lah Tiongkok kan mengilegalkan judi, terus gimana dong nasibnya rakyat Macau? Intan pernah bahas di sejarahnya Hong Kong baru sebulan yang lalu. Intan bahas videonya, ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Bahwa Hong Kong itu mendapatkan hak daerah istimewa dari Tiongkok.
karena Hong Kong itu dulunya itu miliknya Inggris, dikasihkan ke Tiongkok. Selama 50 tahun itu adalah masa transisi di mana hukum-hukumnya Tiongkok itu tidak berlaku di Hong Kong. Jadi Hong Kong masih menerapkan hukumnya sendiri. Begitu juga dengan Macau. 50 tahun ke depan, terhitung sejak tahun 1999, Macau pun juga mendapat gelar daerah istimewa oleh Tiongkok. Di mana Macau itu boleh punya aturan sendiri. Jadi, judi itu tetap legal di Macau, at least selama 50 tahun ke depan. Intan nggak bisa bayangin tuh, di tahun 2049, kalau masa perjanjian daerah istimewa itu sudah selesai, masa ya judi itu diilegalkan sesuai dengan aturannya RRC. Lah wong sumber pendapatan mereka itu loh ya dari bisnis judi itu. Jangankan kalau judi diilegalkan ya, lah wong kena COVID kemarin, Macau itu revenue-nya itu turun banget. Turunnya itu sampai 56%. Kasino-kasino yang biasanya dalam sehari itu dikunjungi 3 juta tamu, selama bulan COVID ini itu menurun, tidak sampai 1 juta. Itu belum yang ditutup secara harus oleh pemerintah waktu COVID itu meledak. Itu kan kasino tutup semua itu. Banyak orang-orang yang ekonominya itu limbung. Kalau Stanley Ho mah kagak, soalnya Stanley Ho itu bisnisnya itu banyak di luar negeri, banyak bukan dari judi doang. Cik Intan, judi itu kan identik dengan prostitusi. Terus prostitusinya di Macau itu kayak gimana? Ya iya sih, negara-negara yang bukan negara judi aja banyak prostitusi, apalagi negara judi seperti Macau. Tapi kalau teman-teman ke Macau, teman-teman itu nggak akan melihat para wanita itu berjualan di jalan, karena jualan di jalan itu ilegal. Kalau jualannya di hotel atau jualannya via iklan TV itu masih boleh, brosur juga boleh, tapi kalau jualan di jalan, di tempat umum itu tidak boleh. Sehingga Macau itu negaranya itu bersih dan kelihatan banget kalau Macau itu mewah. Jadi waktu Intan ke Macau, Intan jalan pas malam-malam itu, wah kelihatan kotanya itu hidup banget, bersih banget, elit banget. Teman-teman pernah ke Macau? Kalau teman-teman pernah ke Macau, silakan di komen dong cerita pengalamannya kayak gimana. Teman-teman berjudi apa enggak di Macau? Kalau berjudi menang berapa? Kesan-kesannya di Macau itu kayak gimana? Intan ke Macau enggak untuk berjudi ya. Jadi Intan itu ya untuk foto-foto gitu, selfie-selfie gitu. Dan Intan punya kesan yang wah banget terhadap Macau ini. Keren banget. Gedung-gedungnya, arsitekturnya itu keren banget. Suka banget sih Intan. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dynasty-dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian dynasty-dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.